Ini adalah kulit ya, kulit ikan. Besar banget. Kulit ikan. Ini ikan apa ya? Hiu apa ya? Aku mau bersihin ikan ya, tuh. Ikan besar ya tentunya tuh, kulit ikan. Ya teman-teman, cara pembersihannya ini biasanya kalau Imlek itu orang Thailand kebanyakan memasak kulto jiang. Ini menggunakan kulit ikan ya, ini ikan hiu dibersihin, ini dagingnya di apa, dibuang ya. Ini. Dan nanti yang dipakai itu kulitnya. Jadi seperti ini. Ini adalah ikan, kulit ikan hiu ya, besar banget. Ini kayak kikil ya, kayak kikil kambing, padahal ini adalah ikan. Dan ini kulit ikannya udah masak ya, cuma dikasih jahe, bawang putih sama cabe, kasih arak ya. Oke ya guys, ini sekarang aku mau mempersiapkan bumbu-bumbu yang mau dibutuhkan ya. Bumbu yang dibutuhkan itu pun menggunakan bahan yang banyak gitu, karena masak pun banyak. Ini terutama bawang, daun bawang ya. Ini satu ikat belum cukup ya, itu bisa menghabiskan 2 ikat daun bawang seperti ini ya. Itu ikatannya pun besar ya. Ini di musim dingin ini satu ikat itu lagi sedikit murah ya. Seikatnya itu ikatan besar, kalau nggak salah harganya sekitar 20 ribuan lah kalau dirupiahkan gitu ya. Ini dicuci bersih, dipersiapkan semuanya ya, karena seharian itu kerja gak ada istirahatnya. Semua pekerjaan buat masak ya, mempersiapkan lebaran itu sangat banyak ya. Ini yang aku kerjakan di sini itu sekitar 2 minggu itu ya, masak setiap hari tanpa habisnya. Yang melihatnya pun sampai aduh geleng-geleng kepala ya, melihat
kerjaku seperti ini, terutama tetangga-tetangga kalau melihat aku lagi apa di dapur terus setiap hari geleng-geleng kepala. Ini adalah daging bebek ya teman-teman, mau dimasak kuah arak ya, cuma dimasak pakai arak sama jahe gitu ya, dan kuahnya itu agak banyak. Ini adalah favorit makanan orang sini ya, apalagi kalau musim dingin itu pasti suka sekali makan yang berbau arak biar buat menghangatkan badan ya teman-teman. Kenapa aku bilang sangat capek? Karena semuanya dari ayam apa itu semuanya dipotong sendiri dan dimasak sendiri, itu tentunya membuat tenaga kita itu benar-benar menggunakan dengan tenaga ekstra. Ya, beginilah teman-teman, kalau kerja menjadi TKW itu harus siap capek, harus menanggung resikonya ya. Bersyukur-syukur dapat majikan yang baik, jadi kerja agak ringan. Tapi kalau kita mendapatkan majikan yang kerjanya lebih berat, ya harus diterima ya. Karena setiap orang itu pasti mempunyai rezeki sendiri-sendiri ya. Ya, tapi kalau dipikir-pikir juga, kalau terlalu lama bekerja seperti ini, pasti badan kita yang rusak. Jadi, ya seenggaknya aku bisa menjalankan pekerjaan ini sampai 3 tahun saja. Dan ini mau masak arak ya, kuah arak ya. Ini begini nih, hanya menggunakan arak dan jahe yang belum dimasak ya. Sama dimasak ayam arak ya, itu ini dipindahin dulu. Ini minimal ya, kalau lebaran Cina itu bisa menghabiskan 10 ayam lebih. Teman-teman, kalau sudah masak atau sudah dingin, dimasukin ke plastik, dibungkusin gitu ya. Setelah itu dimasukkan ke kulkas. Dan ini ya guys, kaki babinya direbus sebentar, habis itu dicuci, dikerik ya. Kalau udah bersih, nanti dimasak kecap ya teman-teman. Dan setelah masakan semua udah mateng gitu ya, dibungkusin dan dipindahkan ke lantai 5 karena kulkas yang di bawah itu tidak cukup ya, padahal kulkas di bawah aja itu ada 3 besar-besar semua ya. Ini dibawa ke lantai 5, dimasukkan ke kulkas di lantai 5. Aduh, pokoknya kalau naik ke lantai 5 sampai ngos-ngosan teman-teman. Teman, ini masakannya udah matang, habis itu dimasukin ke freezer ya. Ke freezer, nanti kalau ada orang yang mau apa ya, ngambil atau gimana, baru dikasihkan mereka, atau majikan sendiri yang membutuhkan mau di apa ya, makan, dipanasin gitu ya. Jadi sebelum Lebaran yang 2 minggu itu masak dan masak terus ya. Ini freezer kecil ya yang ada di lantai 5.
yang di lantai bawah ada satu besar, udah nggak muat ya, jadi dimasukkan ke sini. Dan nanti ini ambil ayam satu, mau dimasak juga ini ya, ambil. Dan ini yang matang dimasukin. Ya, ini masak ayam arak ya. Ini masak pakai arak. Udah dibungkus-bungkus.